Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, guys? Kembali lagi dengan saya, M. Hasan Karim. Oke, kali ini saya lagi buat tutorial. Tutorial apa? Penasaran kan? Nah, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat tulisan mengetik sendiri. Seperti ini, teman-teman. Nah, gampang kan? Ini mau tahu buat di mana? Ini buat di aplikasi KenMaster. Nah, ternyata aplikasi KenMaster itu lengkap, teman-teman. Gampang, tidak rumit dan lengkap. Bagaimana caranya buat seperti ini? Nah, buat YouTuber pemula, jangan lupa klik subscribe dulu ya, biar saya semakin semangat membuat tutorial yang gokil dan amazing. Oke, saya hapus dulu. Oke, saya hidupin lighting biar makin terang. Kalau kalian ngeditnya pakai aplikasi KenMaster, KenMaster itu seperti yang saya katakan tadi, KenMaster itu gampang, tidak rumit dan lengkap. Langsung masuk KenMaster, lalu klik plus ini dan empty project, terus media browser, lalu klik background, ambil background yang cantik sesukamu. Mau ambil background apa di sini? Saya ambil background gunung salju. Nah, kalau sudah klik centang seperti ini, teman-teman. Kalau punya saya itu background, biasanya aplikasi KenMaster itu bermacam-macam. Kalau punya saya background, ada yang background, ada yang latar. Kalau punya saya ini aplikasi KenMaster Pro, biasanya ada aplikasi KenMaster biasa. Saya punya aplikasi KenMaster Pro. Nah, caranya ini mau membuat tulisan berjalan sendiri. Klik layer, lalu klik tag. Nah, saya mau buat tulis jangan lupa subscribe ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Oke, sudah jadi kan? Lalu klik OK. Ini tarik. Nah, fontnya mau kasih yang cantik. Ini ada pilihannya. Ini ada gambar AA, huruf besar A depan. Nah, klik ini, lalu cari sesukamu. Saya ambil ini, terus klik centang. Kalau kebesaran dikecilin. Nah, terus sudah jadi kan? Klik centang. Oke, bagaimana caranya untuk ngetik sendiri? Klik tulisan di layar, lalu klik ini, ada bulat-bulatan ini seperti balon. Klik ini, lalu pilih K.
ke bawah sesukamu. Kalau pop, nah seperti ini. Saya pilih paling bawah, liter by liter. Ukurannya saya taruh 2.0. Oke, lalu centang. Nah, seperti ini teman-teman. Oke kan, sudah jadi. Nah, gampang kan? Lalu, kalau mau ditambahkan lagi tulisan, potong ini, klik tulisan. Lalu ini, di sini ada gunting, potong ke belakang. Kalau yang paling atas ini potong depan. Kalau yang tengah ini potong belakang. Oke, seperti ini, play dulu. Nah, terus di belakangnya ini mau ditambahin tulisan, klik layar, lalu klik tag, tulis lagi. Karena oke, lalu oke. Nah, tarik. Pilih font AA. Klik ini. Seperti yang tadi itu, klik centang. Oke. Lalu lagi, klik ini. Mau ngetik sendiri, paling bawah. Ini, kalau aplikasi KineMaster Pro, tulisannya bahasa Inggris, teman-teman. Kalau mau pilih yang ngetik sendiri itu paling bawah, letter by letter. Biasanya kalau KineMaster biasa itu berjalan sendiri, ada bacaan berjalan sendiri. Nah, taruh lagi 0.0. Kalau sudah klik centang. Play dulu ya. Nah, gampang kan? Potong teman-teman, kalau kepanjangan, teman-teman dipotong. Nah, backgroundnya potong, klik background ini, lalu di sini ada gunting, potong ke belakang, seperti ini. Terus tulisan yang paling belakang ini, klik ini, potong juga, klik gunting, lalu potong belakang. Oke, dicoba ya. Nah, gampang kan? Terus bagaimana? Ini cara terakhir teman-teman. Bagaimana cara kasih suara? Di sini ada seperti mic itu, mikrofon. Nah, voice. Di sini ada mic. Klik ini teman-teman. Nah, lalu klik start. Nanti ini berjalan otomatis. Saya coba ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, saya play dulu ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, sudah paham kan? Terus biasanya kalau Atta Halilintar itu sama YouTuber-YouTuber yang terkenal itu suaranya diubah. Kadang diubah pakai alien, kadang pakai suara anak kecil. Klik ini teman-teman. Suara ini paling bawah. Terus di sini ada garis-garis seperti di rumah sakit itu. Macam-macam seperti coret-coret ini di atas. Nah, klik ini. Lalu di sini ada pilihannya.
Saya cek satu persatu ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Ini Alia yang teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe. Ini suara kakek-kakek. Nah, saya ambil paling atas. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya ambil paling atas. Lalu kalau sudah centang. Oke, saya play dulu dari depan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, gampang kan? Ini gini teman-teman caranya untuk buat tulisan berjalan sendiri dan suara pakai alien atau anak kecil. Seperti ini caranya teman-teman. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian dan juga bisa membuat kalian semangat lagi untuk praktek seperti ini. Dan juga jangan lupa teman-teman subscribe ya, karena subscribe itu gratis seperti ini. Oke, saya Hasan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.